nyegel tangan aing cuy pakai kopling. Macet kayak gini anjir. Satu netral gitu aja terus kalau macet mah. Jangan terlalu sering pencet kopling, maksudnya jangan terlalu lama. Oke, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan malam. Soalnya malam minggu ya kan. Yang penting tadi udah tidur sebentar, udah istirahat. Oke, kita mau ke Malioboro jalan-jalan. Ini ada orang Jogja nih, dibawa sama orang Jogja. Ke arah mana Malioboro? Tugu rame tidak? Macet tidak? Lewat Tugu ya? Tugu aja. Namanya juga motor trail. Kalau pendek motor bebek namanya. Aduh, helm kelecet, cok. Ini kacanya ditutup. Nanti ketoki di helm. Yo. Awas nanti rem kaca di helm lecet. Mana ini, lurus kiri kanan? Hah? Apa? Kiri. Ini daerah apa kah ini namanya? Hah? Daerah apa ini? Hah? Belakang UIN. Mana UIN? Berarti ini kampung. Oh, kan tadi gua bilang masuk sana masuk Jogja. Berarti ini kampung, kota. Pusat kota gitu. Bukan kotanya. Iyo, berarti ini bukan Jogja. Oh, ngomong. Beh, bule. Bule kah bukan? Jogja, Jogja. Kita ke Jogja dua kali. Ini bensin dari yang tadi malam ngisi habis 90.000, tapi masih ada sisa 4 garis. Masih bisa putar-putar Jogja. Besok pulang baru isi lagi. Jadi bensin baru keluar 90.000. Baru habis 90.000, tapi itu pun belum habis Pertamax Turbo. Macam jauh kah? Macam jauh kah? Hah? Jogja kalau malam enak ya? Ternyata Jogja kalau malam begini enak ya? Kemarin saya kan kesini, tapi kan corona, jadi malamnya sepi. Tidak ada kayak begini. Keluar malam suka kota mati. Sepi, tutupnya warung semua tutup. Kayak kota mati keluarnya, padahal baru jam 7 dulu itu.
pas awal corona kalau tidak salah. Belok mana? Hah? Platinum apa? Ini apa? Bar. Eish. Apa itu bar? Lebih bisa pakai modif motor uangnya daripada pas masuk bar. Lebih bisa pakai modif motor uangnya daripada sama masuk bar. Tidak pakai beli rokok. Masuk bar ngapain? Mending modif motor. Angkringan, angkringan. Nongkrong di angkringan Malioboro. Motor kotor lagi. Kotor lagi, cuk. Aduh, lecet sudah helm. Aduh. Wah, macet. Ini kiri kanan. Kalau kiri kemana? Kalau kiri kemana ini? Kanan? Kanan kita ke Gramedia. Tunggu sampai hijau. Ya, yang belok kanan hijaunya, cuy. Masih jauh ke depan ini? Masih jauh ke depan? Sekarang udah mulai rame lagi, cuk. Dulu mah waktu kesini yang dari Bandung pas awal corona itu sepinya minta ampun ya, kayak ini apa, kota mati. Padahal baru jam 7 malam keluar, tapi udah kayak apa, udah kayak kota mati. Sekarang macet padat kayak gini, anjir. Dulu itu mah waktu awal corona. Bukan waktu awal corona, iya waktu masih corona, baru-baru corona lah. Ini kalau macet kayak gini berarti Malioboro penuh. Kiri toh? Di mana mereka? Anak-anak di mana mereka? Wih, ini penuh amat. Ma mau nongkrong sini. Gak kan biasa nongkrong sini nih. Yang kemarin. Anjir nih rame, mau parkir di mana, cok? Hah? Konco kok? Udah tahu mereka parkir di mana? Atau di ini? Mana? Ah, mau angkringan yang tadi yang pas di tikungan itu ah, makan 10.000. Wih, sudah dapat apa itu, puas kenyang sekali. 20.000 makan sampai ini apa, otak gila. Di kiri kenapa tidak lurus? Boleh kalau jalan kaki. Ini mana? Kiri. Bapia yang murah di mana? Bapia yang murah di mana? Bapia.
Yang enak, yang murah di mana? Hah? Bapia yang biasa buat oleh-oleh. Iya, pernah Mace ajak saya dulu, cuma saya lupa di mana tempatnya. Lupa. Itu su kapan? Itu su 2000 berapa? 2018 ke 19. Ini lurus kanan. Wih, macet sekali. Kalau kiri kemana? Kalau kanan? Wow, macet, cok. Malioboro. Macetnya, cok. Hah? Oh, ke kanan. Terus ini kemana? Lurus tembus di mana lagi? Lurus tembus di mana lagi? Oh. Terus yang tadi apa? Bedanya? Bedanya apa? Kiri. Macetnya, cuk. Bukan buat konten, udah tidur dari tadi aing mah. Demi kalian penonton kontennya. Hah? Panas apa? Panas apa? Macetnya. Tidak mau story. Oh, kok kan orang Jogja. Ngapain story? Seharusnya saya yang story. Story dulu. Cari tempat yang bagus tuh. Ini kuda apa delman-delmannya kalau digeber gas kaget enggak ya? Takutnya pas digeber gas kaget terus Willy cok delmannya. Kan enggak enak. Sumpah pegel tangan aing cok pakai kopling. Macet kayak gini anjir. Satu netral gitu aja terus kalau macet mah. Jangan terlalu sering pencet kopling, maksudnya jangan terlalu lama, jangan dilama-lamain pencetnya, pokoknya satu netral. Kalau terlalu lama nanti kapas kopling habis. Aduh, tadi mending jalan kaki, taruh motor. Kalau tahu macet kayak gini.
Pegang. Malioboro batik rayon kaos. Ini masih panjang ke depan kah? Parkir di mana? Parkir di pinggir sini. Mesin panas, cuk. Ini kanan bisa tidak? Kanan ini bisa tidak? Hah? Tidak, kalau ke kanan keluar tidak? Hah? Lewat kanannya tidak? Aduh. Padat, terlalu padat. Ya Allah, ini lagi padat, cuk. Ah, mending lurus aja lah. Paling dia Willy. Kasihan kudanya, dipaksa menarik beban manusia, beban badan ditambah beban dosa, jadinya dua kali lipat. Ini kayak alun-alun Bandung model-modelnya, mirip alun-alun. Emang ini alun-alun toh? Hah? Oh. Alun-alun yang mana? Kau pikir kau menarik? Oh, tidak. Aku begini om ikutnya ini. Padat, 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 cok, padat, cok. Kemana ini? Lurus harusnya. Aduh, saya sudah bilang. Mana ini kanan? Apa lampu kelap-kelip? Kanan toh. Tidak sengaja, sengaja sih. Keluar yang tadi yang pas tikungan. Aduh, tangan capek. Kanan ke Candi Borobudur, tapi ditutup kok. Ini apakah lapangan apa?
Oh, yang pohon kembar itu. Itu toh pohon kembar toh. Yang bi. Hah? Alpik apa? Apa? Alun-alun kidul mana? Oh, jadi pagarnya baru ini. Itu yang orang biasa lempar batu ke apa? Jodoh-jodoh toh? Ini alun-alun kidul. Kok model model pohonnya sama? Sama kayak yang tadi perasaan. Hah? Cuma ini tidak dipagar. Nah. Terus aduh gerimis. Gerimis, cuk. Mana lurus? Bapak-bapak. Kaget aing, cuk. Kita melewati lorong waktu menuju ke dunia lain. Wih, kita tiba di mana ini sekarang? Kita sekarang di mana? Oh, ini udah di Bandung ini. Anjir, cok, dari tadi kena macet terus, cok. Akhirnya. Akhirnya kita kesini aja, ke angkringan dekat Tugu. Kopi apa sih dulu? Kopi Arang namanya, nama tempatnya. Kopi Arang Pak apa gitu. Sumpah cok, kaki tangan keram anjir. Macet. Parkir sini saya kah? Parkir yang di sebelah sana ya. Masih ada tuh. Turunlah parkir. Keram kaki gue. Udah tahu. Ini aja cok, enak. Loh. Kasih ya mas. Udahlah nongkrong di sini aja kita. Dikiranya tadi nggak terlalu macet jadi 14 kesana. Ternyata anjir macet parah cok. Padat. Bikin apa sih itu? Hah? Bawa tuh. Ada kamera hilang dari gua. Yang situ rame. Oke, sekarang kita balik. Udah nongkrong di angkringan. Makan udah
Tadi makan banyak cuy, lumayan banyak. Terus minumnya berapa tadi? Pas di total berapa mas? 24.000. Anjir murah amat cuy. Istilahnya makan segitu banyak cuma 24.000 anjir. Kan biasanya mah 30, 40. 24.000 mas. Emang gila. Kenyang cuy. Nanti kalau besok dong jadi. Sawe aku. Kok balikin dah? Aman. Moto Herex pakai balik-balik besok San Mori kalau jadi ke landasan pacu kalau jadi. Masih rame jam segini. Cuma jam 11 sih, terus jam 11. Ini kah dorong? Itu dorong enggak bukan? Bukan. Woi, aduan nih. Ini 0 km ya tuh? Apa? 0 km situ tuh. Yang patung singa tuh bukan? Oh. Iya. Iya. Pas itu. Masih rame, jam berapa ini? Rame sekali. Ali. Jogja Kota Batik Dunia Jeep. Delman. Bagaimana deh pelaku ya? Apa naik Delman ku duduk di muka. Pada hari Minggu. Minggu jurut ayah ke kota. Aing ngeri kena sepak cow anjing. Cukitak itu suara sepatu Buddha. Lurus. Cukitak itu suara sepatu Buddha. Supaya baik jalannya jeng. Supaya baik jalannya jeng jeng. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota jeng jeng. Rel manis di mewaku duduk di muka. Bilbarnya ini dadadadada. Mengendarai kuda supaya baik jalannya jeng jeng anjing. Kanan mana? Iya sini toh. Ini rombongan. Kanan ini. Mereka kayaknya itu apa? Ke tempat acara mungkin. Lecet. Thank you.
guys, kita matiin kamera aja guys. Akhirnya nyampe guys. Itu mobil mau masuk apa gimana? Nyampe penginapan. Besok kalau jadi Hasan Mori. Kita mau, tapi mau setel rantai dulu. Rantainya udah mulai longgar. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini aja video malam minggu di Jogja sambil ngebucin. Nanti besok kita lanjut lagi kalau jadi Hasan Mori. Oke, see you next video.